tari sore. Merupakan kesenian asli masyarakat Jawa. Tarian ini dilakukan secara berkelompok. Selain kompak, gerakan tarian ini merupakan tarian seperti sedang berlatih bela diri. Diceritakan dalam konflik peperangan antara Kadipaten Jipang Panolan dan Kadipaten Kasultanan Pajang, yang ide ceritanya diambil dari babat tanah Jawa. Prajurit Kadipaten Jipang Panolan dipimpin oleh Aryo Adipati Haryo Penangsang, disertai dengan prajurit Sureng Rono dan Sureng Pati. Sementara Kadipaten Kasultanan Pajang dipimpin oleh Adipati Danang Sutowijoyo. Maka dalam kesempatan ini kami dari seni tari Soreng Krido Mudo Utomo Dusun Dukuh, Desa Kentan, Kecamatan Kranggan, mengambil cerita mempersiapkan penyerangan ke Kasultanan Pajang. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan bersama-sama.